guys, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue mau ngeprank Elestial. Bukan ngeprank sih, gue mau lebih kenalin fitur Minecraft baru di Minecraft ke Elestial di build battle kali ini guys. Nah, fitur apa yang gue mau kenalin guys, yaitu adalah fitur block display di Minecraft guys. Nah guys, gue mau jelasin kalian block display itu apa. Nah, block display itu gampang banget sebenarnya. Jadi kalian kalau di Minecraft tuh sebenarnya ada namanya ini guys, block display. Nah ini, dan di sini sebenarnya dia nggak keluar apa-apa, dan tapi ini ada titik kecil, ini dibantu dengan mod Axiom ya guys. Ini kalian buat mod builder ini guys. Nah ini dia fungsinya nanti untuk lebih gampang menggerakin semuanya guys. Dan ini ya sebenarnya bisa di vanilla juga bisa guys, cuman Axiom ini membantu biar lebih mudah aja. Nah guys, kalian ke website ini guys, namanya ini nanti gue taruh di deskripsi. Nah let's say kita mau bikin kayak tanda seru gini dari button doang ya guys. Yang kalian export di sini nih tuh, lihat tuh summon block display. Terus ini semua komen-komennya guys. Nah, ya guys, nanti gue akan kasih tutorial lengkapnya. Tapi untuk sekarang kita main build battle aja guys. Oke guys, sebelum kita mulai dengan video guys, gue mau kasih tau kalian bahwa Dragon City adalah sponsor dari video ini guys. Dragon City kayak, ya jelas kalian udah pernah dengar guys, karena game ini udah dimainin oleh YouTuber-YouTuber besar-besar semua guys. Jadi nggak heran kalau kalian pernah dengar gitu. Nah guys, di Dragon City kalian bisa buat kerajaan kalian sendiri. Kalian bisa menangkap-nangkap naga, bisa ternak naga, bahkan guys bisa evolusi naga sampai 1000 variabel guys. Bayangin, bukan masalah naga doang guys, ke di sini kalian bisa buat bangunan-bangunan layout sendiri guys di pulau-pulau kalian, supaya kalian mempunyai pulau yang sangat unik dan yang kalian sukai guys. Nah, Dragon City tuh asiknya juga di bagian ini juga ya, PvP-nya guys. Kalian bisa PvP sama orang di luar sana sampai kalian bisa masuk top leaderboard-nya guys. Jadi bisa kompe ya di sini juga. Nah, di sini kalian juga harus kumpulin naga-naga dan juga strategi untuk ngehantam semua challenge yang ada di game ini dan event-event yang ada. Contohnya itu Wizards Hollow guys. Pokoknya guys, kalian join komunitas ini supaya kalian bisa collab sama orang lain dan juga dapetin eksklusif reward dari mereka. Pokoknya guys, kalian gak usah khawatir lah masalah kesepian guys, karena ini udah rame banget, 450 juta install guys, bayangin. Dan jangan lupa download Dragon City dengan QR code ini, dan kalian bisa mendapati reward-reward spesial untuk orang-orang yang baru mulai ya. 15.000 food, 30 gold, dan juga guys, Black Metal Dragon itu sendiri guys. Jadi kalian dapetin naga keren lah pokoknya untuk mulai-mulai game ini guys. Jadi itu ya guys, kita langsung lanjut aja videonya guys. Yo, masa Marvel! What's up? Wow, hari ini kita akan build battle level. Let's go. Bede nih, selamat datang. Gimana nih Zreha? Hari ini kita akan build battle 3 roda seperti biasa ya. Sabar ya. Lu kasih gua ada beberapa mod nih, tapi modnya kayaknya apa nih? Cuman apa ini, skin mannequin doang anjir? Yes sir. Oh, itu untuk ini Bede. Itu cuma untuk bikin skin-skin doang. Oh ya udah. Hehehe. Kalau gitu aman. Plugin ya. Ada plugin. Oke, okay, world edit. Oke, okay, let's go. Jadi ronde pertama kita temanya ini aja ya. Kita temanya sebuah raja ya, raja-raja. Let's go, let's go. Gua ada build ya, boy. Gua langsung build aja. Kita bikinnya gini aja, guys. Terus kita pakai stair, maybe pakai stair. Ya, pakai stair boleh nih, boleh banget, guys. Eh, waktunya berapa lama by the way, Babang Azre? Waktunya sampai selesai aja. Biasa gua sama anak-anak sekarang sampai selesai aja yang penting. Yes sir, soalnya kalau cepet-cepet ntar lo nggak perform gitu. Fel, lo di mana Fel? Lo udah sampai mana? Gua sih udah sampai badannya, kelas ga? Kelas, kelas. Kelas ga? Kelas. Gila nih orang speedrun guys ya. Gua bilang aja lo, get ready, siap-siap. Siap-siap men. Oke. Okay. Siap-siap terkagetkan nah. Alright, alright. Gua siap-siap nih ya. Gua akan menunggu build lu ya. Kita akan lihat guys, buildnya Marvel udah sampai mana levelnya. Anjay, levelnya. Fel, gua udah selesai Fel. Woohoo! Udah selesai. Guys, gua udah selesai. Lihat build punya lu dulu ya Fel ya. Boleh enggak? Oke, sini. Alright, alright. Dari ini siapa? Ini apa? Ini dia. Ini apaan, Fel? Ini raja, lu enggak ini raja King of Builder ah. Lu enggak mirip, gua, bro. Gua cuma satu, men. Gua cuma satu yang lihat rambut kita sama-sama biru, men. Perasaan kita punya ide yang sama. Gua tahu dia lu lebih siapa. Lu bikin apa? Lu lihat aja gua. Bro. Bro. Kita literally mikir orang yang sama ya, yaitu gue sendiri. Udah cok. Tau, ini gue masih ngoper loh. Gimana cara lu bisa bajunya kayak gini cok? Itu detailing bro. Enggak
kayak gimana caranya supaya lu bisa bajunya kayak gitu kelihatan kayak orang ah? Ini mah cara dari kotak-kotak bisa kelihatan kayak orang, lu nggak punya gua nih ya? Bukannya kenapa begini aja? Val, roda dua. Nah sekarang lu yang tentuin temanya, oke? Gini deh Sre, oke? Oke, gimana? Alright, sudah bertahun-tahun gua diajarin sama lu. Yes sir. Cara bikin apa? Cara bikin yang paling basic, apa paling itu? Sederhana. Apa rumah, itu? Rumah cuy. Yes sir, bikin rumah lagi kah? Rumah tuh udah kalau rumah tuh udah spesialis gua. Gua udah gua udah pede. Alright. Boleh guys. Kita akan buat rumah ya. Kita lihat Marvel ya akan membuat rumah. Alright. Oke langsung mulai ya guys, kita udah langsung place bloknya aja ya guys. Kita nggak perlu ribet lagi ya, kita bikin terrainnya dulu guys. Nah ini kalau kalian lihat guys, ini namanya detailing luar biasa ya. Ini kita sinar simple aja, nggak mau ribet-ribet banget ya rumahnya. Karena nanti Marvel tercengang guys ya. Oke, guys, kita bikin jalanannya juga ya. Jangan lupa ya, bikin jalanannya dulu guys. Tempat lo ada jalanan gak? Hah? Come on. Santai dulu, relax. Alright. Kita relax ya guys. Gue penasaran banget buildnya Marvel. Nah guys, kita tambahin gini aja ya. Kita warnanya, bang, kenapa kok pakai gituan guys? Ya namanya juga bikin kontras ya namanya. Nah ini kontras ini, kontras sana, oke? Okay. Alright. Ini bagian sini udah selesai. Oke guys, sekarang gue udah nge-mute dan kalian. Dan di sini kita mulai masuk kepada ini ya. Resep rahasia kita ya guys ya. Nah di sini kita mau tambahin. Oh ini nih guys, gue punya ide guys. Fern yang biasa aja maybe. Tuh kok abu-abu semua guys ya. Mungkin dari ini ya doang. Ntar mungkin kalau kita copy, coba kita copy dulu ya. Kita mending coba dulu ya. Oh kan bener kan, aman guys. Oke, nah kita mungkin tambahin yang nggak gitu mencolok kali ya. Yang simple-simple aja guys. Kayak simple-simple aja, kayak misalkan contoh begini kan, terus misalkan ini kita, oh ini kalau kayak gini mah nggak perlu ini ya guys, gue lupa, kita bisa langsung edit di sini langsung ya, ini padahal menggunakan axiom ya. Kalian bisa lakuin ini semua di vanilla Minecraft ya, cuman emang ini lebih gampang aja guys kalau pakai ini. Kayak misalkan nih, kalau kalian nggak percaya ya, kalian bisa slash summon display block display, oke? Okay? Tinggal gitu doang. Dan di sini nanti itu pokoknya komennya ribet lah, pokoknya itu ada komen-komennya. Dan makanya ini website yang ini nih, ini itu sangat membantu banget ya. Oke, Val, gue juga udah selesai, Val. Gue udah selesai. Oke, sini ke gue. Lu mau ke gue dulu gak? Oke, boleh. Gue liat dulu ya. Lu liat build gue. Oke. 3, 2, 1. Damn, gila. Boleh jujur banget gua, nih guys. Gak belakangnya karena gak ada waktu kayaknya kelamaan. Tapi ya lu lihat depannya. Damn, kita lihat belakang. Gila sih ini boleh banget guys. Ini boleh. Gila cuy, detailnya cuy. Giat. Ini boleh banget guys. Damn. Ini gila nih guys, keren banget guys. Well, kill karena kenapa? Ini dia baru namanya nge-build gitu ya. Come on. Lihat ya guys. Nah nih lihat sekarang ke Val. Punya gue ya Val. Lihat nih, punya gue. Walah, sih, simple, right? Oke. Ini punya gue lebih fantasi-fantasi gitu, oke? Okay? Fantasi-fantasi, oke, okay, kita lihat ya. Oke, okay. Ya. Kita lihat-lihat okay. Ya. Jadi, oke, okay, sini ada kolamnya gitu kan? Ah, ada kolam-kolam. Nice. Ah, ada gitu, rumah. Gak ada. Udah, sama-sama. Oke. Gila gak, Val? Nah, Val. Gimana Val, menurut tuh Val? Rasa nature lu kayak dapet banget cok. Yang bikin cakep ya menurut gue juga. Apa? Kayak apa nature-nya tuh? Gitu, vibe-nya, rose-rose-nya lu liat tuh. Kayak Ya kan, gue bilang apa kan, cakep juga kan. Bentar cok. Gila lu. Ini apa cok, ini pot emang ada kayak gini apa? Hah? Ada cok. Bukan pot kan? Bukan. Nih, gue taro pot nih. Oh lu tenggelamin potnya ya? Iya. Triknya? Oh, lu. Gitu. Jadi ini bukan sih yang pakai piston itu yang kayak kalau armor stand kadang suka diturunin. Iya, pakai piston gitu. Ini semua vanilla, Bro. Dibilangin vanilla aja enggak percayaan sih. Ini tuh kan mirip sama satu tuh kan. Ya kan tuh, mirip kan? Iya, Cok. Ya, iya gua. Gitu gua lupa, caranya. Cuy, ada update baru decorated pot yang update Minecraft 1.20 itu ya. Iya. Itu yang pot yang lebih gedenya punya Minecraft punya tuh. Cok. Gitu kan? Keren kan? Wah, ini kalau kayak dipasang rose coba nih gua penasaran.
Pasang Rose coba. Oh, harus pakai world edit sih ya? Nggak bisa harus world edit ini. Nih coba. Set Rose Bush. Tuh kayak contoh kayak gini. Oh. Ya kurang lebih gitulah ya gitulah. Oke. Ya kan, okay, ya kan. Boleh kan. Mantap. Yo, what's up Marvel? What's up? Are you ready untuk ronde 3? Hah? Ronde 3 is here, brother. I am ready. Oke, jadi tema di sini, Vel, kita akan buat pohon, ya, oke? Pohon fantasi yang besar pokoknya, oke? Oke, ini kita tambahin ini dulu ya. Seperti biasa, guys, kita tambahin stone aja kali, yang simple-simple aja, guys. Nah, di sini kita akan mengejutkan Marvel dengan build yang sangat-sangat luar biasa keren ya, guys. Sampai dia sangat amat luar biasa. Ya, pokoknya lu akan terkejut lah, Vel. Pokoknya lu akan terkejut. Kalau ini lu kayak bakal enggak percaya dah, pokoknya ini kayak semua ini vanilla, men. Lu serius? Gue serius, bro. Lu pikir gue bercanda? Lu enggak tahu aja, bro. Ini semua akan menjadi game changer, men. Lu serius? Yes, sir. Gua emang pernah bohong, Vel, ha? Oke, kita tambah-tambahin dekor-dekor bagian situnya aja. Di situ kita duplicate, oke. Kita giniin aja, guys. Kita begini aja, terus kita rotate ke sana dikit, turunin dikit. Nah, guys, kita sekarang lagi bikin ini ya. Kita bikin ini. Nah, kita taruh gini ya, guys. Nah, ini gua waktu itu ini ya, guys, pernah bikin pohon begini ya. Kayak keren banget lah pokoknya, guys. Ya, pokoknya Marvel akan terkejut-kejutnya ya, guys. Siap enggak lu, Vel? Mana tuh? Hah? Lo akan terkejut-kejut lah pokoknya. Intinya lo siap-siap aja, siap-siap mental aja. Gua udah selesai ya akhirnya, guys. Ini dia build gua ya. Marvel akan terkejut ya ntar pokoknya. Ini gila sih, ini crazy sih, Vel. Oke, gua lihat punya lo dulu ya, Vel ya. Gua penasaran banget ya punya lo. Boleh lihat enggak? 3 2 1 chill out Sakura dari depan, boy. Dari depan sini. Dari depan yang paling bagus lumayan. Ya. God damn. Buat seorang Elestial, come on. Ini pohonnya sih boleh sih kayak bonsai gitu, guys. Kalian kalau enggak tahu, bonsai itu kayak rada lingkar-lingkar gini. Gua suka banget ini. Ini cakep banget sih, Val. Keren sih, keren. Tapi Val, ini belum ada apa-apanya dalam mobil gua, bro. Jujur aja, bro. Kenapa? Build ya. Apa ya? Sini. Gua tunjukin kenapa build gua beda dari yang lainnya. What the f- Lihat ya. Oh. Lihat ya. Enggak. Ini apaan anjing? Enggak. Kayak kok bisa gini? What the heck? Gua kayaknya ngerti. Nih, kalau gua jalan lewat ya, Zre. Nembus. Yes, it's artinya, nembus. Itu entity doang. Yes, sir. Nah, lu taruh bro. Nah, ini entity-nya bukan entity armor stand. Lu kalau misalkan ke spektator, coba ke spektator lu. Lu akan enggak akan lihat armor stand kan? Ya kan? Lu enggak lihat kan? Oh iya, enggak ada armor stand. Ya kan? Gimana? Lu enggak ngeliat kan? Nah, ini updatean Minecraft baru nih ya. Gua kasih tahu ya. Nah, guys, jangan lupa guys nanti nonton full tutorialnya ya, guys. Jadi, di sini gua taruh comment block aja ya biar simple ya, biar lu bisa lihat komennya juga, oke? Okay. Jadi di sini tuh ada namanya summon block display. Ya, silakan lu pencet ya, boom. Oke. Okay. Nah, di sini nanti kalau misalkan lu komennya benar kayak let's say gini guys. Sabar. Atau Blackstone. Mana ya serada. Nih kita misalkan kita gini, oke. Okay. Lihat komennya tuh. Oke. Okay. Lihat ya tuh komennya. Ini apa komennya, Cok? Ini basically cuma koordinat doang, panjang. Oke, intinya kita pencet, boom. Huh? Oke. Okay. Ini kayak flickering gitu kan. Oh, hold up. Iya. Ya. What the heck? Kan. Jadi, ini yang lo lihat sekarang, itu adalah block display namanya, oke? Okay? Nih. What the heck? Kok bisa digituin? Untuk pindah-pindahin gini, ini pakai namanya mod Axiom ya. Ini untuk mempermudah aja sih. Sebenarnya ini juga bisa di vanilla juga bisa, cuman ribet. Jadi lo basically bisa puter-puter terus bisa panjangin. What yo gimana Mel? Bro, ini semua sekarang possible di vanilla, man. Masalahnya gini, Zer ya, lo ngajak gue beat battle pertama, lo udah pro, udah pasti menang juga. Yes. Lo dulu pakai ginian. Yes.
aing terbantai lah, Cok. emang sebenarnya gue ajak build battle lo cuma untuk kasih tahu ini doang. Kalau ini bisa build nanti di FIFA ya. Thank you. Ya guys, jadi itu aja guys untuk video untuk hari ini. Semoga kalian enjoy dan jangan lupa guys untuk download Dragon City. Link semua ada di deskripsi dan di komen juga. Dan jangan lupa guys scan QR code ini supaya kalian bisa dapetin bonus-bonus dari mereka guys. Jadi itu ya guys, see you guys next time. Bye bye.